bersama. Bersama dengan keluarga Anda, bersama dengan teman-teman Anda, duduk yang manis. Dan waktu ini, kanan menuju ke sebelah kiri, sedangkan Arema FC, Kevin Gomez. Oh my God, Pak Tuan Gai kali ini sebuah pemirsa, tidak handball. Putra bermain agresif. Betul, dan kuncinya sekali lagi dengan beberapa laga sebelumnya di mana biasanya bermain lebih ke tengah sebagai gelandang. Patrick Wanggai, Patrick Wanggai, masih Patrick Wanggai. Kan, oh, Dedik Setiawan, Dedik Setiawan, gawang kosong and goal. Di mana Sam Dedik masih memanfaatkan miskomunikasi Dedik, membuat skor menjadi 0-1. Memecah kebutuhan bagi tim, bagi sekusi keluar dengan sangat tenang dan bertahan. Tidak boleh sampai kebobolan, namun sedikit miskomunikasi menyundul. Begitu bebas, begitu leluasa, sehingga akhirnya Putra menciptakan yang masih dipegang oleh Bang Mamat dan juga Cah. Baik sekali dia soloran. Bola daerah maksudnya kepada Antoni Putra Nugroho mendul saja bola. Sementara, oh, pelanggaran pemirsa. Ya, benar sekali. Itu botak. Berada mereka saat ini tertinggal agregat 0-4 dari Arema FC. Patrick Wangga sudah terus meninggi atau juga meningkat sampai dengan top. Ini dia ada penyelamat. Tackle. Emang sangat percaya diri sekarang ini ya, sesudah laga pertama. Dalam bebas kali ini diambil lemangan Konate. Hati-hati karena ada striker. Striker yang tertukar dari dimiliki oleh gawang. Sudah dilakukan tendangan ke tiang jauh. Dan kita saksikan pemirsa, seperti yang saya katakan bahwa hati-hati dengan bola mati dari Anbali memanfaatkan sebuah tendangan. Counter Putra tertinggal dari Arema FC. Iya, lagi-lagi kesalahan oleh Arthur dan di kotak penalti segalanya sana bagi tim tuan rumah. Dan inilah yang terjadi. Bola Hamka Hamzah sudah menunggu bola tersebut. Berarti ada bukti. Iya, kuncinya tadi bola ke tim Putra Nugroho. Masih Antoni Putra. Antoni Putra baik sekali. Bos kembali kepada Antoni Putra Nugroho. Pelanggaran oleh Kalda Putra. Ya, kita lihat dorongan jelas. Bahayakan keselamatan adik-adik kita. Karena asap melalui atau juga dari flare yang dinyalakan. Bola dari Diogo Campos. Baik sekali itu dia kita lihat, Bos. Ini latih cukup keras, sayangnya masih tinggi di atas gawang. Oh, umpan yang kali coba diambil. Dulu. Karena mereka belum enak mainnya. Tuju. Lalu tinggi. Oh. John Alvarizi. Si Ricky Kayame. Oh, Ricky Kayame. Ricky Kayame. Be! Apa yang terjadi dengan apa yang terjadi dengan Kalteng Putras? Mereka tertinggal 6 gol dalam agresi. 38 menit Ricky Kayame, kita lihat pergerakannya sangat berbahaya, sulit dibaca. Meskipun tadi niatnya kan namanya di papan skor. Ya, dan bola mengenai tiang dan akhirnya masuk. Atau juga akan dicatat sebagai gol dari Ricky Kayame. Percayaan dirinya sangat naik, terutama di piala. Cadang Apridianto. Tendangan dari luar kotak penalti. Termakan Konate dengan tendangan sudah dilakukan. Makan Konate. Ya, ada kepaduan antara Kalteng Putra menghadapi Arema FC. Di mana Kalteng Putra merubah permainan. Dan kick off babak kedua baru saja dilakukan. Sejarah sepak bola rasanya hampir tidak. Dia luasian hal sebulan. Umpan kepada Patrick Wang. Umpan kepada Antoni Putra Nugroho. Antoni Putra Nugroho. Jatuh pemirsa. Dia menunjukkan determinasi ya. Dalam keadaan tertinggal begitu jauh, perlu ada umpan kali kepada Diogo Campos. Oh. Sayang sekali umpannya telah menanggung. Sial Kalteng Putra di promosi yang ada di lingkungan tim dari Pulau Kalimantan. Dalam presiden 2019. Lalu kembali coba dilakukan. Berganti ke Ayo, berani sekali kita lihat pemirsa. Kurniawan kan terkejut sehingga dia berusaha untuk. Kita lihat pemirsa bagaimana Patrick oleh John Alvarizi. John Alvarizi. Wasit mempunyai. Kemudian keluar Kevin Go. Ya, kalau dalam tayang lambat ini seperti Dedik Setiawan dan Ricky Kayame. Oh. Dalam hari ini. Iya, belum saya. Indah sebetulnya kalau menjadi gol, namun masih dapat dia. Budi dan, oh, lepas, tapi masih berhasil kembali. Dwi Febrianto. Terus tidak hilang kepercayaan diri mereka. Spirit elamikehnya. Pan kuali Diogo Campos dan kali ini patuh gua, guys. Ya. Penuh semangat mengeksekusi dengan kaki terkuatnya. Kaget dia menerima bola muntah ini, sehingga tendangannya pun agak. Ya, kanan yang coba dilakukan, serangan yang coba dimainkan. Oh, lihat pemirsa, bagaimana. Duel dengan Alvin Tua Salamu. Tendangan dari Rizky Dwi. Menai Salso. Upan dari Fajar Handika.
Haji. Ada Dendy Santoso, pemirsa.